Wagat kala Arabiun di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sungguh telah berkata orang Arab orang kampung berkata kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah wahai Rasulullah SAW arrajulu yuhibul gam walamma yalhak bihim ya Rasulullah bagaimana kalau ada seorang dia cinta kepada suatu kaum tapi dia tidak bisa ya bihim tidak bisa menyusul mereka artinya tidak seperti amal mereka ada orang nih ahli ibadah tapi dia ini ada orang ahli ibadah dia cinta kepada orang ahli ibadah itu tapi orang yang cinta ini amalnya tidak seperti orang yang dia cintai kalau ahli ibadah kan wow, luar biasa dia ini biasa-biasa saja gimana wadah rasul wakala nabi sallallahu alaihi wasallam maka bersabda Nabi al Almaru ma'aman ahab al ma'aman seseorang akan disatukan dikumpulkan berserta orang yang ia cintai inilah keistimewaan cinta jadi nanti di akhirat ini kita dia akan dikumpulkan dengan siapa dengan orang yang kita cintai orang yang kita cintai maka harus betul-betul tanamkan rasa cinta kita kepada para kekasih Allah agar kita kelak di akhirat kumpul dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Bahayanya kalau cinta kepada orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang kafir, orang-orang fasik, nanti dikumpulkan di akhirat dengan mereka. na'udzubillah min. Meskipun andai aneka ada orang ahli ibadah tapi hatinya cinta kepada ahli maksiat, dia akan dikumpulkan nanti dengan ahli maksiat. Ya hati-hati itu kecintaan ini sangat pengaruh nanti di akhirat ya dikumpulkan seorang nanti di akhirat bersama yang ia cintai dari sekarang tanamkan kecintaan kita kepada orang-orang soleh para kekasih Allah para ulama Allah khususnya baginda Nabi besar Muhammad, Muhammad. sallallahu alaihi wasallam waqama arabiyun berdiri seorang Arabi ada seorang Arabi orang kampung ya berdiri wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW sedang khutbah, Rasul sedang khutbah, sedang ceramah. Ini tiba-tiba seorang Arabi, orang kampung ini berdiri. ya Rasulullah SAW, mata Ini orang-orang kampung karena polos, dia tidak tahu adab-adaban, ya, karena memang polos, bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mata Wahai Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Nanya kepada Rasul. Allah Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah sedang apa cerah? Ceramah. Sedang ceramah. Dia berdiri langsung bertanya. Mata sah. Sa Kapan kiamat tuh ya Rasulullah? Luar biasa ini pertanyaan. Fagala maka bertanya berkata Rasulullah Shallallahu apa yang kau siapkan untuk menghadapi kiamat? Kamu bertanya urusan kiamat? Sudah siap? Siapkan apa untuk menghadapi kiamat? Luar biasa. Langsung ditanya dijawab oleh Rasulullah. Shallallahu Alaihi Kau sudah menyiapkan apa untuk menghadapi hari kiamat? kiamat. Wah, hari kiamat ini dahsyat, ya sampai-sampai likul lemriin menhum yomaidin sya'nu yugni, ya tidak memikirkan orang lain yang dipikirkan sen, sendiri. Ini sendiri mau dibawa kemana? Mau dikemanakan oleh Allah? Mau digering kemana? Itu nanti di akhirat yomil kiamah. berkata ini orang kampung. ma'adatul laha ma'adatul laha kathira salatin wala siyam. Ya Rasulullah SAW aku tidak menyiapkan untuk menghadapi ya untuk menghadapi kesulitan nanti di hari kiamat untuk menghadapi ya kejadian-kejadian yang sangat dahsyat nanti di hari kiamat kathira salatin aku tidak mengandalkan banyaknya salatku wala siamin dan tidak mengandalkan, tidak menyiapkan banyaknya puasaku. Bukan itu yang aku andalkan nanti di akhirat. Illa anni Allah wa Melainkan aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wasya Allah. Dia ini orang yang biasa. sholat salat biasa. Tapi dia tidak mengandalkan untuk menghadapi kerusuhan-kerusuhan nanti -kerusuhan di akhirat. Ya. Kedahsyatan ya kedahsyatan kejadian nanti di hari kiamat tidak mengandalkan banyaknya sholat tidak mengandalkan banyaknya puasa tapi yang menjadi andalannya adalah cinta kepada Allah dan Ra, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fagala Sallallahu Alaihi Wasallam anta ma'aman ahbabta kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kamu berkumpul kelak di akhirat beserta yang kamu cintai. Masya inilah keistimewaan cin, cinta berkata sini Anas farihal muslimun maka tidaklah gembira seluruh muslimin setelah masuk islamnya mereka seperti kegembiraan pada hari itu tidak ada kegembiraan yang dirasakan oleh muslimin saat itu seperti kegembiraan yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta ma'aman ahbabda. Itu yang menjadi kegembiraan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Lalu isyaratan ila anna aktsara siqatihim kana bihubbillah wa ini adalah isyarah kepada sesungguhnya kebanyakan ya siqatihim kepercayaan mereka keteguhan mereka dengan cinta kepada Allah dan rasulnya Anasun berkata Anas, Rasulullah wa Abu wa Kami semua cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Sina Abu Bakar dan kepada Sina Umar meskipun amalku tidak seperti mereka. Meskipun amalku tidak seperti mereka. Amal kita ya jauh dengan amal para ulama, ya. Salat kita jauh, tetap kami salat, salat, ngaji, ngaji, amal soleh, amal soleh, seperti mereka. Tapi tidak sama kualitasnya. Tapi di situ ada kecintaan. Wa an naku namahum, dan aku berharap aku bersama mereka. Itulah kegembiraan para sahabat baginda Nabi Muhammad Selasam ketika mendengar Anta ma'aman ahbabda. ya anta ma'aman ahbabda engkau akan bersama nanti di akhirat berserta yang engkau cintai karena cintai para ulama Allah meskipun kita belum jadi ulama ya kita jauh yang jadi ulama itu kudu bisa ngaji hula kudu ngamakur ilmu agus bukan mah syarat kurang jauh tapi ada harapan di dalam hati kita ada rasa cintai itu yang kita andalkan ya sambil berusaha untuk memperbaiki diri ibadahnya diperbaiki akhlaknya diperbaiki dan kita penuhi kita tanamkan rasa cinta kepada para awliya awliya Allah subhanahu wa ta'ala wakala Abu Musa al-Ash'ari berkata Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu kutu ya Rasulullah berkata aku ya Rasulullah ar-rajulu yuhibbul musallin wala ya Rasulullah ada seorang dia cinta kepada orang-orang yang salat wala yusli tapi dia tidak sholat artinya tidak sholat seperti mereka sholatnya ya seperti kita malah weng sholat ya ke sholat lagi malah ke eling ke pangeran ke sholat lagi kamu di luar sholat ke sholat lagi teringat ke gusti malah ngalamun gitu ada seorang dia cinta kepada orang-orang yang betul-betul sholat khusyuk orang-orang yang betul-betul sholat dohiran wabah wala yusli tapi orang ini tidak sholat seperti mereka Ya sholat, sholat Tapi tidak seperti mereka sholatnya. Kualitasnya tidak seperti mereka. Wa wa Dia cinta kepada orang-orang yang betul-betul puasa. Meskipun dia puasanya tidak seperti puasa mereka. Mereka. Puasa Ramadan puasa. Mana tak puteng wae Di mana bukannya Pulteng, wahai. Ya, itu. Puasanya tidak seperti mereka. Bagaimana itu? Hatta ada asya. Sehingga orang tersebut menghitung beberapa perkara. Apa yang dikatakan oleh An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fagal An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, huwa ma'aman ahab. Masya Allah. Orang tersebut yang mencintai kepada orang-orang yang solat, yang betul-betul solatnya, meskipun dia solatnya tidak seperti mereka. Dia mencintai orang-orang yang betul-betul puasanya, meskipun dia puasanya tidak seperti mereka. Dia itu akan bersama dengan yang ia cintai kelak di akhirat. Amin ya Rabbal. Ini yang kita harapkan dengan adanya acara hao. ya Agar kita dikumpulkan dengan guru-guru kita. Amin ya Rabbal. Kehartas bapak-bapak, ibu-ibu kehartas. Aina sami ngondai pada acara Sok. Anu ayat tanagi badai shodaqoh tanahgina nu hartashodaqoh harten so okay, nama sukses keniahol guru urang sadayanaanya ulama Allah walilho mudah-mudahan urang harpan urang kengeng syafaati mantena dikempol ke sarang mantena di dunia Sinarrang di akhirat Amin ya robbal alamin